teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Andrew Transportation Gallery. Nah, pada hari ini aku mau melakukan perjalanan ke Solo, tapi naiknya Medali Mas. Medali Mas yang armada terbaru. Rutenya juga baru nih, karena dia rutenya nggak lewat Pandaan, tapi dia rutenya lewat Blitar, Kediri, Tulungagung, Kediri. Nanti rencana baru masuk tol di Nganjuk. Dari Nganjuk langsung ke tol, dan aku turun di Solo. Nah, ini dia armada yang aku naikin dari Malang ke Solo. Jadi armadanya baru, interiornya pun juga baru pastinya. Oke, nah ini aku masih dari Malang Jusari, bisnya sebentar lagi berangkat, sekitar jam 3 berangkat, ini kurang 10 menit. Nah ini di belakangku juga ada Esri nih, ini Esri tujuan Cirebon juga, tapi dia via Pantura. Ini dia, PO Esri, ini menggunakan karoseri mono dari Prima nih. Ini juga tujuan Cirebon, tapi dia via Pantura, Pantura Tuban. Nah ini medali emas yang aku naikin, dia keberangkatan jam 3 sore, tujuannya ke Cirebon juga, tapi lewat Blitar. Dan nanti ada juga yang jam 7 malam, medali emas juga tujuan Cirebon, tapi dia lewat Pandaan. Pandaan, Mojokerto, nah ini. Jadi sekarang medali emas ada dua keberangkatan nih, dari Malang yang tujuan Cirebon, yang jam 3 sama jam 7 malam. Dan dia PO Esri, tujuan Cirebon juga.
Dede Calibar ya. Calibar sembatan. Oh, sing jago gori itu lho ya. Sing jago gori.
Oke teman-teman, ini adalah menu makan di rumah makan Duta Ngawi. Nah ini menu makannya ada nasi seperti biasa, lalu ini ada tempe kecap, lalu di sini juga ada ayam, lalu ada capcay, nah capcay, lalu ada mentimun sama lombok sama sambal tentunya, dan ini ada kerupuk serta minumnya teh hangat. Oke, aku makan dulu, nanti kita lanjutin perjalanan lagi.